sing it. Hey, mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey, ma, we're gonna be alright. Dry those eyes. Mama. Alhamdulillah nih panas ini. Assalamualaikum semuanya. Cie dulu mama mau vlog. Hari ini aku sama Pak siapa nih? Pak Dana. Oh iya, kita lagi ada di Semarang. Ada Mamoy, ada Ame. Sekarang udah siang sih. Udah jam 1 tanggal 9 Februari hari Jumat. Kita mau makan siang di Soto Kudus Mbak Lin sama lumpia. Ah, pokoknya banyak makan banyak lah ya. Masih ada di apa lumpia sih memang. Jadi di sini tuh nggak cuma jual lumpia doang, jadi dia jual coklat di situ. Terus ini ada apa oleh-oleh itu, pokoknya macem-macem lah. Nanti kita tunjukin lagi ya, kan mesennya apa ini. Teh ini lu makan banyak, nggak ada diet, nggak ada makan cuma sekali sehari ya dong. Nah, pokoknya bebas deh diomong lagi di Semarang. Gue ada Mamu, ini yang kameramen ini Mamu guys. Nah, datang deh makanan kita. Kita ada yang macam-macam. Ini aku ada yang goreng sama basah. Ini yang kepiting original. Kalau Amel original sama spesial kambing. Spesial kambing goreng semua. Kalau Mama basah semua, original sama spesial jamur. Selamat makan. Bang Kusuma Adi nama kami. Yo. Jadi di sini saya kalau dari teman-teman panggilnya Bang. Wee, Bang. Lokomotif tertua. Oke, enggak apa-apa, naik aja, enggak apa-apa. Ya, bismillah pegangan. Pegangan ke mana gue? Naik deh. Pegang-pegang. Handphone-nya masukin. Satu lagi. Ya, hore, dadah. 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 Bapak makasih ya atas ilmunya. Sejarah-sejarahnya itu penting banget sih buat orang Indonesia buat tahu ya. Sama-sama. Sedikit banyak informasi dari saya secara pribadi, semoga dapat bermanfaat untuk ya, Anda Kak ya. Jadi mohon maaf mungkin kalau ada salah kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan. Harapan dan doa saya hati-hati nanti dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Bapak wangi loh, Pak. Oh, gitu. Wangi loh. Jadi tuh wanginya kayak enak gitu, kayak wangi sabun. Terima kasih. Ya, makasih. Bapak siapa? Namanya saya lengkapnya Pak Bambang Kusumo Adi. Bambang. Bam. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Insya Allah, lain hari lain waktu besar. Iya. Panjang umur dapat Pak. Siap. Amin. Assalamualaikum. Hai guys. Hai guys. Jadi
Jadi aku udah nyampe di Sampokong. Ini first time aku di sini. Iyalah, pertama kali ke Semarang juga. Jadi kita semoga di sini turnya nggak selama di sana, karena kita nggak pakai tour guide, sama beli tiketnya yang nggak mahal. Berapa bu harga tiketnya ini? 5.000. 5.000. Jadi kita bertiga 15.000 ada mobil beb. Ini kita masuk aja. Oh, ada di sini. Oke. Okay. Dor. Jadi udah jadi ini tahu gimbalnya. Pakai kecap dulu. Kita coba ya. Tadi sih mesennya enggak terlalu pedes, sedang soalnya Amel makan juga kesulitan. Vitamin C, oleh, oleh. Ada. Emas bermata dan. Bermata, ada mau, ada mau. Sudah. Sudah. Ih, tadi terbangin balon itu apa? Udah hujan lagi. Oh my god. Hujan. Itu aku beneran dulu. Tadi yang penting ada itu belakangnya, itu belakangnya. Oh, belakangnya coba. Iya. Aku hujanan, begitu pun mamuy. Dan aku masa ya sister. Itu batuk. Ya, udah sakit. Mau kemana? Mau makan lagi. PNS sih. Giyong tim nih. Diain sate gitu di sini. Ibu apa itu? Apa? Ampela. Ampela. Bismillahirrahmanirrahim. Kulit. Jeruk panas. Semuanya mesti jeruk panas. Teman-teman, jadi aku udah nyampe di hotel. Sekarang itu jam 19.40, masih di hari yang sama. Jadi di hari pertama ini, tadi aku udah makan lumayan banyak, tapi ada yang setengah porsi. Cuman aku lebih banyak ini sih. Nih, aku tuh banyak ini tadi. Aku tadi pas di Pandanaran ya bu, aku beli bakpia isi wingko Driana. Ini baru nyobain. Jadi di sini tuh ada bakpia campur wingko di dalamnya. Jujur enak banget sih, kayak jadi gabungan bakpia sama wingko gitu. Tapi menurutku lebih enak ya yang original. Tapi juga aku beli di pinggir jalan sih, bukan beli di tempatnya langsung. Tapi nanti pas pulang mau coba mampir dulu gitu. Tapi nggak tahu, pengen lihat aja gitu tempatnya gimana sebenarnya sih gitu. Jadi yang bisa aku rangkum dari makanan asinnya hari ini aku di Semarang adalah makanan Semarang itu banyak yang manis ya, namanya juga Jawa ya bu ya. Tapi tetap manisan Jogja sih kayaknya ya. Kalau ini tuh masih bisa terima lah gitu. Besok kita lanjut lagi, semoga memorinya muat, amin ya. Dadah, I'll see you tomorrow. Assalamualaikum. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan juga di share ke teman-teman ya. Jadi di sini ini ada snack-snack yang di sini. Ini ada itu pisang apa namanya? Talas. Oh iya. Yeah. Dadah.